per 300 gram ayam giling, 2 sendok makan tepung panir halus, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 2 buah wortel parut, 2 putih telur, 1 blok kaldu ayam, 1/4 sendok teh garam, dan 1/2 sendok teh pala bubuk. Kemudian aduk sampai rata. Tuang di loyang 22x22x4 cm yang dialas plastik. Lalu kukus 30 menit sampai matang. Untuk pencelup, aduk rata 2 putih telur, 4 sendok makan tepung terigu, dan 2 sendok makan air, kemudian sisihkan. Selanjutnya, potong-potong nugget dengan ukuran 2x4 cm. Celupkan di bahan pencelup, gulingkan di 150 gram cornflake yang dihancurkan cukup kasar saja. Lalu, goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan sampai matang.